Halo, perkenalkan saya Rahmat Afrianto, salah seorang alumni dari Departemen Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini saya bekerja sebagai seorang senior staff pengelolaan lingkungan di Departemen K3 PL PT PGN LNG Indonesia, salah satu anak perusahaan dari PT Perusahaan Gas Negara TBK. Berkuliah di Departemen Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya, di mana saya tidak hanya belajar tentang hard skill di bidang ilmu kelautan seperti konservasi laut, bioteknologi laut, budidaya laut, dan penginderaan jauh, namun kita juga diberikan penunjang seperti UPK dan organisasi yang dapat meningkatkan soft skill kita sebagai bekal kita di dunia pekerja. Adalah sebuah kebanggaan bisa menjadi bagian dari Departemen Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, karena selama berkuliah tidak hanya diberikan fasilitas penunjang yang sangat baik, dosen-dosen yang mumpuni, masyarakat kampus yang sangat suportif, namun kita juga diberikan pengalaman luar biasa untuk bekerja di lapangan sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih adaptif, kuat, dan juga menjadi cepat tanggap. So, bagi adik-adik yang ingin melanjutkan kuliah, jangan ragu untuk memilih Departemen Ilmu Kelautan, karena di sana teman-teman bisa menikmati 2/3 dari luasnya Indonesia, menikmati indahnya dari lingkungan yang dimiliki oleh Indonesia, dan juga menikmati kekayaan alam Indonesia. Terima kasih Departemen Ilmu Kelautan yang mengantarkan saya hingga sampai saat ini. Semoga Departemen Ilmu Kelautan selalu jaya dan memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia.